Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel ya, tempat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan seputar dunia pertanian. Gimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Selalu saya doakan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rezeki, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan keluarga. Sekarang hari Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, sekitar pukul 8.00 lur ya. Dan ini update perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 115 hari setelah tanam. Dan belum dilakukan pemetikan yang ke-6 lur ya. Namun dikarenakan ada sedikit serangan hama kutu, salah satunya daun keriting, sehingga di hari ini di usia 115 hari setelah tanam, sebelum dilakukan pemetikan akan dilakukan penyeprayan untuk pencegahan dan pengendalian keriting daun, kemudian aplikasi kalsium untuk mencegah kerontokan pada bunga dan bakal buah. Selain itu, kalsium berguna untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Dan seperti ini lur ya, update perkembangan cabai kaliber di hari ini. Nih, kalau dari sini sudah mulai akan ketemu antar tunas kanan dan tunas kiri, tapi setiap ranting yang seperti ini saya ikat lur ya, lebih ke dalam lagi supaya ketika melakukan penyeprayan tidak patah oleh senggolan semprotan. Nih seperti ini lur, ini banyak yang saya ikat bawahnya ya. Nih ini diikat, ini diikat karena untuk mengantisipasi ditakutkan adanya cuaca ekstrim, hujan angin, sehingga saya banyak ikat di sebagian cabang seperti ini. Ini saya ikat lur ya. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan usia 115 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk update cabai kaliber di usia 115 hari setelah tanam, selain buah yang sudah banyak yang matang, juga cabai kaliber ini dalam buah yang kedua sekarang sudah dalam proses pembentukan buah dan pembesaran buah lur ya. Nih seperti ini nih, alhamdulillah bunga-bunganya juga sangat begitu banyak muncul di atas, dan ini untuk buah kedua nanti. Baik lur ya, dikarenakan sekarang sudah matahari sudah mulai terik, menunjukkan jam 8 lewat, saatnya kita akan meracik pupuk. Nah untuk kapasitas air yang saya gunakan kali ini kurang lebih sekitar 45 ataupun 46 liter lur ya. Dan salah satu yang saya gunakan ini lur, selalu saya gunakan perekat, penembus, perata, dan pembasah. Dan ini adalah hal yang wajib saya lakukan ketika melakukan penyeprayan. Sedikit akan saya bahas tentang kelebihan dan manfaat dari perekat, penembus, perata, dan pembasah ini lur ya.
Salah satunya ketika kita menggunakan insektisida. Jadi hama trip itu biasanya, ataupun hama trip, hama ulat, dan hama yang lain, biasanya dia ada di balik daun seperti ini. Ketika kita menggunakan perekat, maka racun insektisida tersebut mampu menembus ke balik daun seperti ini. Jadi itu kelebihan dan manfaat dari perekat. Kelebihan yang lain, ketika pupuk kita lakukan spray ke daun ini, kemudian dalam waktu 30 menit ataupun 1 jam, maka pupuk insektisida maupun fungisida dia tidak akan mudah luntur oleh hujan. Jadi itu manfaat perekat yang wajib saya gunakan di setiap melakukan penyeprayan. Dan ada banyak manfaat lain dari perekat, Lur, ya. Nah, selain setelah perekat dan air dicampurkan merata, kemudian saya tambahkan ini, Lur, pupuk hayati cair, ya. Saya menggunakan dari Biotogrow. Jadi gini, banyak orang yang beranggapan tidak dianjurkan bahwa fungisida ataupun insektisida dicampur dengan pupuk hayati seperti ini. Ada beberapa komentar, ya, Lur, ya. Jadi gini, Lur, setiap kali saya menggunakan obat, terlebih dahulu saya membaca aturan pemakaian, Lur, ya. Jadi di sini tertera bahwa bisa dicampur dengan insektisida dan fungisida. Di sini ada checklist hijau, Lur, ya. Nah, yang tidak boleh itu ketika Biotogrow ataupun pupuk hayati ini dicampur sekaligus dengan insektisida dan fungisida. Yang boleh insektisida dan pupuk hayati cair ini, atau fungisida dan pupuk hayati ini. Paham, Lur, ya? Jadi sebelum saya menggunakan pupuk maupun obat, selalu dibaca petunjuk pemakaian. Jadi tidak sembarang pakai. Kemudian untuk dosis pupuk hayati Biotogrow, saya gunakan dari 45 liter air. Saya menggunakan 2 tutup. Takaran dari 1 tutup ini sekitar 30 mili. Sehingga dari 45 liter air, saya menggunakan takaran 60 mili. Salah satu kelebihan dari pupuk hayati cair Biotogrow ini adalah memiliki kandungan 14 mikroorganisme baik seperti trichoderma, mycorrhiza, selulotik, cyptophaga, bacillus, lactobacillus, rhizobium, dan beberapa mikroorganisme baik lainnya. Selain itu, pupuk hayati Biotogrow ini memiliki 10 manfaat yang mana sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jika kawan-kawan baru bergabung di Mitra Pertanian Channel, sedikit akan saya bahas dari 10 manfaat yang ada pada pupuk hayati cair Biotogrow ini. Salah satunya meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tanaman sehingga tidak mudah terserang hama dan penyakit tanaman. Kemudian meningkatkan hasil panen menjadi sehat dan berkualitas karena residu kimia dinetralisir oleh bakteri. Dan untuk update hari ini di usia 115 hari setelah tanam, seperti ini, Lur, sudah mulai pembentukan buah, ya, dan pembesaran buah. Nah, selain pupuk hayati cair Biotogrow ini, saya gunakan juga kalsium yang memiliki kalsium karbonatnya sebesar 98% dari ini, Lur, merek NutriBlue. Jadi kalsium ini mampu untuk meningkatkan pH tanah sebagai pupuk kalsium pencegah penyakit. Untuk komposisinya dari NutriBlue ini memiliki kalsium karbonat,
ataupun CaCO3 sebesar 98%, kalsium oksida 55%, dan magnesium sebesar 5%. Jadi keunggulan dari kalsium ini salah satunya untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan bakal buah. Selain itu, manfaat kalsium mampu untuk meningkatkan ataupun memperpanjang dan membesarkan sel tanaman sehingga tanaman tidak mudah terserang hama dan penyakit. Yang intinya, tanaman lebih kuat ketika daya tahan ataupun imun tanaman lebih kuat. Dan seperti ini lur. Nih, alhamdulillah. Tuh, sudah mulai ramai kan? Insya Allah ini dalam waktu sekitar 1 ataupun 2 minggu ini akan semakin terlihat buah yang kedua. Nih lur. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita hanya sebatas ikhtiar. Namun hakikatnya Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kelebihan dari pupuk kalsium NutriBlue yang saya gunakan ini, jadi pupuk kalsium dari NutriBlue ini terdapat ini lur ya, komposisinya ada trace element, chemical analytic, physical properties, dan jika saya bahas satu persatu akan membutuhkan lebih banyak durasi. Yang penting di usia 115 hari setelah tanam ini saya menggunakan pupuk kalsium dari NutriBlue. Kemudian untuk dosis pakai saya gunakan kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan per tangki 16 liter. Dan insya Allah lur, untuk petikan yang keenam ini akan dilakukan sekitar hari Jumat ataupun Sabtu ya. Dan bisa dilihat lur, untuk kualitas buah sangat super ya. Terlihat mengkilat, cerah, dan buah begitu besar. Inilah kenapa saya menanam cabai kaliber, karena salah satu tantangan apakah cabai rawit kaliber ini mampu ditanam di dataran 50 mdpl. Jadi menanam cabai di dataran 50 mdpl itu menurut saya sangat begitu sulit lur ya, karena pH tanah yang selalu berubah, kemudian iklim ataupun cuaca juga tidak menentu. Yang intinya metode siapapun belum tentu bagus diterapkan di dataran 50 mdpl di sini, karena untuk Kabupaten Subang itu jarang yang menanam cabai rawit karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Salah satunya adalah faktor pH tanah yang selalu berubah sehingga untuk perawatannya sangat begitu ekstra. Selain pupuk hayati cair dari BiotoGrow dan kalsium yang memiliki kandungan karbonatnya yang tinggi, saya aplikasikan juga insektisida untuk pencegahan dan pengendalian hama kutu penyebab keriting daun. Saya menggunakan ini lur, insektisida Propidor yang memiliki kandungan imidaklorofitnya sebesar 30%. Dan ini saya rasa lebih bagus dari Apidor. Kemudian untuk masalah harga cukup relatif murah ya, sama seperti Apidor, kisaran Rp33.000 hingga Rp35.000. Dan ini sangat efektif lur ya. Jadi untuk mengatasi keriting daun, saya sarankan
lebih bagus menggunakan ini karena reaksinya untuk daun keriting itu proses penyembuhannya lebih cepat. Dan ini lur, nih lihat buah-buahnya. Alhamdulillah ya lur ya, mudah-mudahan ikhtiar kita semua membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan juga tanaman cabai rawit kawan-kawan diberikan kesehatan, kesuburan. Dan yang lebih penting ini lur, bertani itu harus sabar, kemudian telaten, dan harus rajin mencari ilmu yang baik dan benar. Karena prinsip saya gini lur, jika kita berguru pada orang yang salah, maka hasilnya juga akan salah. Tapi jika kita berguru pada orang yang benar, maka insya Allah hasilnya pun akan baik dan benar. Namun kembali lagi pada pendirian kawan-kawan masing-masing ya, mau mengikuti metode siapa itu semua kawan-kawan yang menentukan. Jadi seperti itu lur ya. Kemudian untuk dosis insektisida Propidor ini saya gunakan kurang lebih 4 hingga 5 sendok makan dicampur air sebanyak 45 liter. Dan ini lur, untuk perkembangan terkini cabai rawit kaliber ini sudah banyak yang merah lur ya. Tuh, insya Allah ini akan dipanen untuk petikan yang ketujuh sekitar hari Jumat ataupun hari Sabtu. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan pada perawatan cabai kaliber di usia 115 hari setelah tanam cukup jelas ya. Dan insya Allah untuk pemupukan susulan akan dilakukan nanti setelah panen. Dan jika ada hal yang perlu ditanyakan seputar pertanian kawan-kawan, monggo tanyakan di kolom komentar. Dan apabila jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.